to the countdown. Dad, let's go. Kenapa? Lah, makan tak habis. Makan lu bagi habis. Baru dapat makan baru. Hi guys. Okay guys, video aku kali ni seperti tajuk yang korang baca adalah aku nak buka head dengan block Y15 yang aku turun enjin. Sebab adik aku ni boleh tahan juga. Dia ni malas juga lah. Sebab dia cakap kan, bang, kau tak nak buka, tak nak buat content untuk buka head block ke? Wah, betul-betul dia nak kerja mudah. Maksudnya nanti seterusnya kerja dia hanya nak buka engine tu je. Head block tu ibarat macam dah sebut. Bagi aku tak ada masalah. At least aku punya YouTube sentiasa ada video, dan korang pun sentiasa tengok video aku. Dan video aku kali ni mungkin tak banyak edit, sebab aku nak tunjuk memang 100% macam mana cara aku buka lah. Korang tengok sendirilah cara aku buka, sama ada kasar ke apa ke, korang boleh tegur dan tak ada masalah. Teguran korang ni memajukan lagi channel aku untuk aku jadi lebih, yang lebih baik lah orang kata. Dan aku rasa sekarang ni aku pun tak nak cakap banyak, tak nak borak lama-lama. Mungkin nanti korang rasa bosan. Apa kata kita buka terus? Senang cerita. Kenapa? Ha? Kenapa? Okay guys, first kita akan buka ni, rotor head ni. Spanner 8. Ni water pump je. Cara aku buka ni kebanyakan semua manual. So kalau korang perasan, ini aku beli dekat DIY. Beli untuk dekat bahagian magnet ni. Kat magnet ni tak pasti sangat saiz berapa. Sama ada 17, oh 18, oh 19. Kita adjust dekat marking dia. So 17. Kita nak adjust marking dia dulu. So 100% dia dah free dah. Dengar bunyi. Selagi kalau benda ni marking dia tak betul-betul atas ni, kau punya rocker arm ni dia takkan boleh bergerak macam ni. Dia takkan goncang, dia akan rasa macam keras, melekat macam tu. So ini adalah spanner 12. Okay, korang tahulah ini memang spanner 12. Ni adalah cara aku buka head block macam mana. Sebab kalau kau ada gun yang machine tu, so kau just boleh try, kau boleh buka terus tanpa set marking dia. Tapi kalau macam kau nak guna manual, so kau kena bagi dia free betul-betul. So itu adalah cara aku. Kalau mungkin korang rasa macam cara aku ni adalah kasar ke apa, tapi ini kau tengok sendiri lah. Dah boleh buka. Video kali ni memang aku tak akan idea. Aku tunjuk 100% dengan korang lah. Sebab yelah, kebanyakan kemungkinan korang ni ada yang nak belajar sendirilah apalah. Sebab orang edit video ni korang tak, kadang macam tak 100% nampak. So aku tunjuk.
So aku tunjuk sekarang ni. Kau dah cabut ni, kau kena adjust, keluar, cabutkan balik, bagi longgar balik dekat manual testner ni. Kemudian baru kita akan boleh cabut dekat camshaft gear ni. Ayah. Betul ke camshaft gear? Bila aku search Google dia panggil camshaft gear, tak tahulah kan. Sekejap, baru boleh dia akan senang lah. Sebab timing chain ni, chain tu, dia rantai tu masih ketat. So sebab tu dia tak boleh nak keluarkan benda ni. So kena longgarkan manual tensioner ni. Lepas dah longgar baru dia akan boleh cabut. Mana 17. So longgarkan dia. Bila dah longgar, tuan, camshaft gear ni dah boleh cabut. So cabut, cara cabut dia adalah ambil screwdriver lepeh. Tercabut. So letak dalam satu tempat lah, senang lah. Letak dalam satu tempat. So sekarang ni buka nut 4 ni, bahagian head. Okay guys, yang ni sebab yang ni kan dah modi, so yang ni dah ditukar kepada Allen key, mata Allen key. Tapi kalau yang macam contoh standard, kalau standard masih pakai untuk spanner 12. Susah agak lah nak buat kerja satu tangan ni. Sebab kalau ada dia punya alat stand tu, tu lagi senang. Ni cara aku lah. Banyak makan tenaga wei. Peluk dia. Peluk dia lagi. Okay, nice. So dah longgar ni, senanglah buka. So ni adalah brand IKK. Dia pakai Allen key. Kalau standard dia warna silver dan guna spanner 12. Ni standard macam ni. Yang ni IKK. Yang ni untuk yang dah modi lah. Yang ni standard. Kali ni memang aku tak nak edit banyak sangat lah, apalah, bagi timelapse lah apalah. Sebab aku nak memang korang nampak 100% cara buka head block. Dia kalau head block ni, bila engine atas motor dia, dia senang. Kalau macam enjin dah turun, kena buat ikut cara akulah.
Kalau guna manual, peluk dia punya head jap, tarik, pusing. Dan kemudian cara arah nak pusing tu kau kena tahu, jangan main pusing lah. Kan paksa-paksa patah pula batang ni, ikat head ni. Dah patah, kenalah beli lain. Patah tengah tak apa, kalau patah bahagian dalam tu banyak kerja lah nak kena buat. Betul tak? Siapa pernah mengalami benda macam tu? Kalau pernah, komen lah. Kita share-share cerita sikit. Maaflah kemungkinan kalau video ni panjang, harap korang tak bosan. Yelah, kebanyakan korang kan suka tengok benda-benda buka-buka ni. So finally dah buka, kita keluarkan. Tok, tangan aku mana luka ni. Luka. Okay, kemudian last step adalah Allen key ni. Nak cabut tak? Pastikan betul-betul dia masuk tau. Kalau macam contoh dia masuk separuh kemudian kau pusing, sebab itulah mata ni cepat cepat loose pula. Cepat loose. Pastikan dia masuk betul-betul baru kau enggak pusing. So, kita jagalah sikit mata tu. Kalau kau nak buka satu set, kau just boleh cabut terus macam tu. Tapi kalau sekadar nak buka head saja, tapi tak buka blok, dia ada komput. Kalau dia melekat, dia ada satu part ni, kau kena guna ni. Aku tunjuk benda-benda ni. Ni. Kemudian belah sini. Ni part-part ni adalah untuk kau pakai skru lepeh macam congkel dia. Macam tu. Nampak ah. Dia dah terkeluar kan. Tu lah part-part dia. Yang ni. Ni lagi. So bila dah longgar macam tu, dah cabutlah. Tada. Pasir. Keluarkan benda ni. Dan keluarkan blok. Hati-hati. Air cooler pun masih ada lagi dalam.
nice. Tak ada jala. Keluarkan pistol pula, dia ada pin dalam ni. Ni lah, pin. Dia ada pin. Tarik pin tu ke tengah sikit, tarik. Adalah guna muncung tirus. Tetapi korang kena hati-hati tau. Sebab kalau nak cabut pin tu, pastikan korang tutup. Tapi yang ni tak payah tutup lah, sebab lagipun memang nak turun enjin kan. Tapi kalau korang kalau tak turun enjin tapi nak cabut pin tu, untuk keselamatan, supaya pin tu tak jatuh dalam enjin, korang tutup dengan kain macam tu. Macam ni. Ha, nampak tak? Okay, korang nampak. Ni guna player muncung tirus. Ni pin dia. So pin ni jangan bagi hilang. Tolak. Bila pin cabut sini, tolak daripada sana. So, slow keluar. Tada! Letak balik tempat yang asal. Letak balik pin dia supaya korang tak mencari-cari ke hilang berterabur ke apa kan. Aku letak dalam satu bekas. Ni nak selebihnya simpan dalam bekas. Dah selesai. Okay guys, aku video aku macam tajuk dia buka head dengan block. Selebihnya untuk bahagian engine dekat belakang aku tu biar pemain lah. Yang tu aku baru belajar daripada buka head dengan block saja. Selebihnya engine ni yang tak belajar lagi lah. Tapi kalau engine RZ aku pandai lah sikit. Sebab dulu zaman aku main motor ni daripada RZ je. Kalau untuk engine yang jenis model sekarang ni macam LC ke apa semua, injection ke, so banyak lagi benda yang aku nak kena belajar. Dan banyak juga nama yang aku tak tahu tentang komponen-komponen untuk barang-barang motor LC Y ke FZ ke. Kalau RZ tu aku tahulah, cuma perbezaan dia tak banyak pun. So kena belajar. So aku buat video ni pun dalam masa sama aku belajar juga dengan adik aku Asa Pomen. So kepada korang yang rasa video aku ni membantu korang, so jangan lupa tekan like. Kalau rasa nak share ke kau punya cerita ke, so korang boleh komen. Dan kalau rasa korang masih baru, korang suka aku punya video, jangan lupa tekan tombol subscribe guys. Subscribe. Okay guys, peace.